Insya Allah ya, saya yakin teman-teman yang lain masih di jalan. Ya kan kata hati-hati tadi konsepnya kita nggak serius tapi santai. Dan semoga teman-teman yang lain bisa ketemu kita sampai buka puasa. Alhamdulillah teman-teman terasa sekarang tanggal 17 ya. Kurang lebih seminggu lagi tanggal 23 itu 2 tahun ABCGM. 23 Mei, 2 tahun ABCGM nggak terasa teman-teman sekalian. Lalu ini seperti di awal, ini adalah kumpulan daripada dua kelompok besar, yaitu para akademisi, para dosen banyaknya ibu ya, dari kampus-kampus, kemudian dari bisnis, perusahaan-perusahaan yang alhamdulillah hari ini juga kelihatan support ke program ini, kemudian dari community, komunitas, kemudian ada government, media. Selanjutnya adalah kelompok dari kita pelaku usaha bagian kelasnya. Hari ini saya apresiasi sekali ya buat teman-teman sekalian, khususnya di teman-teman Waka 1 yang punya inisiatif. Sebenarnya saya nebeng kemarin tuh, ternyata aku nebeng ya sekalian juga silaturahmi dengan pengurus gitu ya. Alhamdulillah diizinkan, terima kasih ya teman-teman dan Teh Ati, Teh Laila, Pak Nan sama Pak Sutadi. Nah, teman-teman kembali ke dasar bahwa kita concern kepada UMKM di kelas gitu. Memang di batch 1 dan batch 2 sudah memberikan pelajaran luar biasa gitu. Ini jalan Tuhan juga. Insya Allah kita nanti di ABCGM ini akan melakukan perubahan besar-besaran gitu. Yang awalnya kita adalah sebagai bagian dari panel dinas, sekarang kita akan menjadi semacam mandiri gitu ya. Nah, konsekuensinya adalah satu, teman-teman UMKM seperti yang saya sampaikan kemarin di grup alumni, kami berharap juga teman-teman tidak lagi menjadi bagian hanya untuk naik kelas, tapi teman-teman juga sudah menjadi bagian daripada ABCGM di kelas. Nah, hari ini semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tadi Pak Arul sudah mewakili Pak Kadis, beliau sangat berharap nanti ABCGM ini bisa bersinergi dengan yang namanya dinas, ya alhamdulillah. Lalu beliau sangat support dengan program ABCGM. Tinggal kita sekarang suka tidak suka, hidup kita itu tergantung dari kita, sepakat gak? Sepakat ya, kita pelaku usaha gitu. Nah, government mereka adalah regulator, mereka adalah fasilitator untuk kita maju. Nah, sekarang kembali ke kita. Nah, jadikanlah momen hari ini untuk mendapatkan insight, nge-charge lagi kebersamaan kita di ABCGM. Insya Allah ke depan, seiring perubahan daripada ABCGM untuk menjadi sebuah perkumpulan, itu akan membuat kita jauh-jauh lebih besar lagi. Informasi saja, teman-teman dari 27 kabupaten kota sudah pengen banget gitu ya. Saya kebayang sama saya tuh teman-teman bisa bersinergi juga dengan teman-teman di 27 kabupaten kota. Contoh kemarin Cianjur yang bu ya, Cianjur ngadain acara gathering UMKM. Kemudian Sukabumi juga ngadain acara bersama. Nah, harapannya semoga hari ini juga bisa menjadi awal gitu. Biasanya teman-teman punya ide kreatif atau apa, yuk bolehlah inisiatif dari teman-teman. Apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman inginkan, yuk kita bareng-bareng eksekusi. Belajar dari Cianjur, mereka saat ini sudah linkage dengan program yang ditawarkan oleh Pak Bupati. Belajar dari Sukabumi, mereka sudah linkage dengan program wali kotanya. Ini informasi aja buat teman-teman, kemarin Eko ABCGM Sukabumi minta izin, mereka ditawarkan untuk proyek lomba programnya Astra. Ini buat teman-teman mungkin bisa share juga dengan Eko, karena salah satu clue-nya nanti adalah itu kan Astra itu sering ada acara lomba untuk sosial apa sosial program. Nah, salah satunya lembaga, dua hari yang lalu Eko kontak saya, kalau mau izin kota ABCGM kota Sukabumi, ya, bagi saya alhamdulillah banget kalau itu bisa dibawa ke level nasional gitu. Model yang dibawa adalah model yang kita lakukan di Jawa Barat ini. Nah, apa substansi di sini teman-teman? Ketika kita sudah bergerak, kita akan banyak, ketika kita sungguh-sungguh banyak orang yang akan melihat kita gitu. Dan saya juga terakhir, saya baru ngerasa gitu, baru ngerasa ketika kita niat kita bagus, niat kita lulus, insya Allah kita akan banyak orang yang melihat hasil kita gitu. Nah, pada akhirnya yuk kita benar-benar jadi naik kelas ya. Kami juga di ABCGM naik kelas, pengurusnya,
akademisinya, bisnisnya, komunitinya, governance sama dia, UKM juga nih mas. Kita bareng-bareng, semoga kita benar-benar sukses bersama. Sukses buat kita, waktu kita sekali lagi, terima kasih Latif, Pak Rustadi, Pak Adnan, dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman pengurus, Kubu, Bu Sumi, Pak Kang Ganjar, Kang Arok, sama Tuteh Fanda, barusan datang. Ya, kita doakan kita sehat semua, kita maju semua, karena ini untuk kita semua, bukan untuk orang lain. Sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.